Kamu ngaku-ngaku preman. Justru kita tuh preman harus menjaga kesejahteraan pedagang pasar. Kalau mau uang banyak, itu kerja. Jangan minta uang pedagang. Amun. Saya kerja juga. Iya. Ambil lagi. Sabar. Don. Udah sabar kok. Amun. Baru aman. Sebagai jagoan harus bisa menahan kata-kata. Iya, Gen. Ngedek? Kamu ngedek saya? Diam! Gak ada yang jualan di sini. Wah, dipikir kita sales, bos. Ah, udah gak ada alasan. Ayo pergi sekarang juga. Pergi, sebelum saya marah nih ya. Di wilayah itu gak ada yang boleh jualan, mas. Saya udah bilang, kita buka. Ah, saya gak mau tahu pokoknya. Sekarang saya kasih waktu 5 menit, beresin ini semua. Kalau enggak, saya ubrak-abrik nih. Pak, kami ini hanya... Ah, pokoknya saya gak mau tahu. Tahu masih ya dari sana. Awas loh kalian. Kurang ajar. Saya kasih pelajaran nih gadis bos. Sabar. Nggak bisa bos kan? Udah, nggak usah diladenin, udah. Nggak bisa bos, demi harga diri. Saya rela mengorbankan jiwa dan raga saya bos. Sini. Harga diri kamu bilang? Iya. Yakin, udah kena harga diri aku. Yakin. Jauh sana. Lawan tuh cewek. Tapi sini. Kamu sadar kenapa saya peringatin kamu? Itu cewek bukan cewek sembarangan. Dia dipercaya megang wilayah sini. Sekarang kamu hadepin dia. Jangan balik kalau kalah. Balik! Ngapain? Lawan dia! Udah, bos. Simbo udah nunggu, bos. Kesian, Simbo. Kamu ngomong aja kalau takut. Singgir. Pagi, Putri.
Loh, ada orang salam kok nggak dijawab? Emangnya penting buat kamu? Ya penting dong. Salam dan senyum kamu itu bagaikan vitamin yang menyegarkan tubuh sehari penuh. Pindahin tuh mobilnya. Gak mau. Aku gak mau jauh-jauh dari kamu. Aku bilang pindahin mobilnya. Putri, mobil aku itu tahu kalau deket sama kamu itu bikin nyaman dan aman. Sama kayak orangnya. Mobil kau! Makanya udah dibilangin, pindahin mobilnya. Nggak lihat tuh, pohon dipangkas. Mobil tuh, cicilannya belum lunas lagi, aduh. Bos, ini rumah atau lapangan medan perang, Bos? Bos, aduh, perang gerilya ini, Bos. Ini ada titipan buat kamu. Banyak amat. Loh, lah emang banyak yang nitip juga banyak. Ini beras dari Abu, ya kan? Yang orangnya kayak celengan Semar itu. Lah, ini tempe dari Komeng yang belum kawin-kawin tuh loh. Nah, ini ayam nih dari Ceper yang mukanya gepeng. Semua buat kamu. Nah, ini aku gimana bawanya toh? Tak anter yuk. Jangan. Gak usah. Aku bisa sendiri. Kamu ini gimana sih, Put? Asal mau aku antar pasti enggak mau. Put, kita ini temenan udah lama loh. Udah kayak bro and sis. Masa sampai sekarang aku belum tahu rumah kamu sih? Lah, memangnya penting buat kamu? Oh, loh, ya penting. Gak penting. Sini, udah. Aku bisa sendiri. Sini tuh, kan. Doang, jatuh tuh. Kan? Ambil. Ya, itu yang jatuh, tak antar ya. Enggak. Berat loh ini. Bisa, enteng. Oh iya, bilang makasih sama teman-teman. Iya, pasti. Jangan lupa. Yo. Kok aku lama-lama penasaran ya? Pengen tahu rumahnya. Tak ikutin. Aduh, bos.
tangannya, bos. Jangan panggil aku, bos. Jangan panggil saya, bos, di sini. Habis panggil apa, dong? Terus mau dipanggil siapa, bos? Yanu. Ya, nama aja. Oh, panggil nama. Barok. Kok Barok? Ya, bos namanya Barok. Iya, toh. Mas Barok. Iya, toh, Gin. Terus, maunya dipanggil apa sih, mas? Ya udah, nama asliku aja. Nama aslinya siapa? Ya udah, saya kasih tau nama saya. Iya, iya. Tapi jangan ada yang ketawa. Udah. Kamu ketawa, Gin? Enggak. Ya udah. Oh. Wow. Wow. Bener nih anak, cepet banget larinya. Gagal lagi. Sim, kamu itu gak akan tahu siapa aku. Aku bikin gudeg buat kamu loh. Ini. Ah, penuh ya tempatnya ya. Hah? Ya sana. Sini beri aja, Pak. Kenapa, Mbak? Sudah. Ini toh sih gimana toh? Jadi suapin, bukan? Jangan-jangan mandinya aja masih dimandiin. Saya dengar. Ngomongin apa kalian? Enggak kok. Enggak. Ngomongin saya. Enggak, bos. Sini. Berani ketawain saya? Enggak, bos. Enggak, bos. Tadi apa? Enggak kok. Cuma bercanda berdua, bos. Kalian kan tahu, saya paling gak bisa dideketin sama perempuan. Hah? Aku tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan. Saya mau dikawinin. Iya. Saya kucing miring. Saya miring kucing gak? Enggak, bos. Jauh, bos. Oh, jauh. Itu kan cuma
perhatiannya simboknya Mas Bos aja terhadap si Bos itu loh. Iya. Itu sama paham ya. Kasih sayang seorang ibu terhadap anak. Nah, itu gitu, Bos. Bos. Ya tapi saya bisa nyari jodoh saya sendiri. Hah? Dipikir saya enggak bisa? Yang benar, Bos. Buktinya mana, Bos? Wong dekat perempuan aja Bos udah gemeteran. Mau cari sendiri. Dari mana? Diam. Bos aja kalau ketemu. Diam. Saya lagi ku. Mas Wawa. Duh, Mas Wawa pulang enggak bilang-bilang sih, Mas. Bilangin saya bisa. Ini bilang benar. Iya. Mas Wawa. Aduh, bosnya pingsan. Butuh napas buatan. Napas buatan? Boleh ya? Enggak boleh. Aduh, itu gimana itu, Mas Wawa? Aduh, dibantuin, Bu Ani, tapi tolongin. Dok, sebenarnya kamu itu kerja apa, toh? Kok tiap hari itu bisa bawa beras banyak sama lauk kayak begini, toh? Bu, Gendis kan udah pernah bilang sama ibu, aku itu jaga toko. Nah, ini semua ini cuma pemberian aja dari orang-orang. Tapi kamu enggak melakukan hal yang macam-macam, toh, Dok? Enggak lah, Bu. Ibu percaya toh sama aku. Ya wis, ibu itu percaya. Ibu itu cuma khawatir saja sama kamu itu, Dok. Pokoknya ibu enggak usah khawatir ya. Aku ini enggak akan ngelakuin hal-hal yang dilarang sama ibu. Ya, Bu. Tenang. Yowis, Bu istirahat aja ya sekarang. Ini tak bawa ke dapur dulu ya, Bu. Sini berat, Lundu. Udah aku aja, emang berat. Yowis. Ya. Sudah. Ya begitu itu, Ma. Karena Wawa itu sudah punya calon, Bu harus jaga dia. Supaya dia itu gak kemana-mana. Nasibnya Imas gimana dong, Bo? Pokoknya Mas Wawa tuh harus tanggung jawab atas perbuatannya sama Imas. Ternyata toh, diam. Bo, ini gak benar, Bo. Nanti dulu, Wawa harus tanggung jawab. Wawa itu sudah lepakan kamu ya? Kamu ngomong yang benar. Iya, Bo. Pokoknya Mas Wawa harus tanggung jawab. Soalnya Mas Wawa tuh udah bikin Ima harus nunggu lama. Nunggu tuh kan gak enak, Bo. Makanya Mas Wawa harus tanggung jawab. Kirain lagi. Ya udah. Sekarang gini, kayaknya kamu gak usah nunggu-nunggu Wawa lagi. Karena dia sudah punya calon sendiri, Nduk. Yo. Ada angin, ada hujan, tiba-tiba mau dikawinin aku. Mbok. Aneh-aneh aja. Aduh. Apa? Hah? Apa? Eh? Kamu tidak mau? Nggak nurut sama si Mbok? Bukan gitu, Mbok. Mbok, enggak. Apa pernah si Mbok ini menyuruh kamu melakukan sesuatu yang tidak baik? Pernah? Nggak pernah, Mbok. Pokoknya, mulai sekarang, sebelum kamu itu bertemu dengan Gendis, setiap hari kamu harus pulang. Apa? Pulang? Iya. Setiap hari? Mbok, enggak mungkin, Mbok. Kerjaan saya gimana? Apa? Enggak mungkin. Melawan sama si Mbok. Tidak bisa. Setiap hari harus pulang. Mbok enggak mau tahu. Harus. Tapi. Tidak ada tapi-tapian.
ada yang ngikuti ya. Mana. Kalau cantik sih enggak apa-apa. Ya kalau ternyata enggak cantik. Aduh, Mbok. Bikin aku bingung aja toh. Bukan cewek yang kemarin. Lupa? Lupa sama saya? Hah? Kamu yang kemarin ngusir saya? Ingat sekarang, ha? Oh iya, iya. Tuh saya lagi buru-buru. Sini! Urusan kita belum selesai. Aduh. Ada apa sih? Aduh, maaf ya. Saya lagi dikejar orang. Mana? Itu tuh. Siapa yang ngejar-ngejar kamu? Nagih utang? Saingan kamu? Ya bukan. Siapa? Kenapa kamu sampai ketakutan gini? Saya enggak bisa ditipu. Siapa? Anu. Itu loh orang tadi itu tuh suka sama aku. Dia tuh ngejar-ngejar aku. Akunya kan enggak mau. Aku tuh malah ketawa-tawa. Masalah perasaan tuh. Bikin saya lari-lari. Jadi tuh orang ngejar-ngejar kamu karena suka sama kamu? Iya. Masih butuh bantuan aku? Duduk. Udah duduk, percaya sama aku. Kamu tenang aja ya. Kamu tetap, pokoknya tenang. Bul! Iya, Mas. Udah. Pokoknya nanti kalau ada dua orang datang, kamu usir. Gimana pun caranya. Oke, siap, Mas. Ya. Sekarang kamu bawain makanan cepetan kesini. Iya. Ya. Cepat, cepat. Wah, kamu lihat sendiri toh, Man. Susahnya ngedeketin putri itu, Man. Iya ya, Bos. Susah banget. Cari kemana lagi ini ya? Bos. Coba lihat itu, Bos. Itu loh, Bos. Kamu ini belum apa-apa udah minta makan. Bukan, Bos. Bukan minta makan. Tapi lihat itu loh. Kelar. Putri, Man. Oh, jadi ini, Bos, yang buat kamu terus-terusan nolak aku. Anak ya? Cowok begini mah modalnya apa toh? Ngajak makan kok di warung murahan kayak gini. Mas, Pak, nungguin orang makan aja. Loh, ini apa toh? Loh. Saya itu mau makan kok, malah kamu mau ngusir-ngusir. Keluar. Bos, kamu kok ngusir-ngusir? Keluar. Jangan ganggu orang makan. Saya ini orang kaya loh. Loh, terus kenapa mas, kalau kaya? Mas, keluar loh. Mas. Keluar, Pak. Mas, mau makan juga, Mas. Mas. Kenapa ketawa? Makasih ya. Iya. Loh, tapi kok saya nggak pernah lihat ya? Loh, kan saya sering banget kesana, Mas. Bundar, mandir. Saya baru pindah 2 hari ini. Oh, pantas aja saya nggak pernah lihat.
sini. Aduh, om, nggak punya om. Awas ya kalau kamu bohong. Aduh. Ini apa ini? Wah, itu buat bayar SPP. Bayar SPP apa? Kamu itu belajar tiap hari juga nggak bakalan bisa ujian kamu, ha? Woi, kembalian. Mbak Putri toh. Hah? Putri? Kok bukan Gendis toh? Aku bilang kembaliin. Udah dibilang juga jangan cari duit dengan cara begini. Iya, 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 Mbak. Maaf. Ayo kembaliin duitnya. Iya, Mbak. Iya. Udah sana pergi. Ayo sana pergi. Jangan laporin ya. Maaf, maaf. Jadi bukan dia. Aduh, gimana sih malah jadi bingung sendiri ya? Udah, kamu juga pulang ke sana. Oh, ya. Oh, iya, iya, iya. Ketularan ya, Gin. Ketularan apa, toh? Cengengesan. Kalau bisik-bisik jangan depan orang. Gak sopan. Sopan. Enggak, bos. Bukan begitu, bos. Soalnya, semenjak si bos mau dikawinin ke Rosimbo, si bos tuh jadi pendiam. Tiba-tiba sekarang ketawanya enggak jelas. Kelihatan? Iya, bos. Hei, kalian mau tahu sebabnya kenapa? Iya, iya, bos. Ya. Duduk, duduk. Kalian mau tahu sebabnya? Saya boleh duduk, bos. Duduk. Sebabnya apa, bos? Sekarang saya ngerasa yakin kalau saya bisa berhasil lolos dari dijodohin sama mboku itu. Jadi si bos mau pura-pura gila, gitu ya? Dasar, itu penyakit kamu. Gara-garanya mau tahu kenapa? Mau, bos. Kalian tahu kan saya gimana sama perempuan? Iya, bos. Gimana saya takut sama perempuan? Oh. Nah, tadi saya baru pertama kali ngerasain nyaman dekat perempuan. Saya enggak. Enggak perlu lagi itu saya pura-pura pingsan. Oh, si bos lagi jatuh cinta. Hebat banget si bos. Bagus. Si bos hebat sekarang nih. Sebut. Kamu ketemu sama cowok yang baik. Bukan cuma baik, tapi senyumnya itu loh. Manis. Tuh, Put. Ini suatu keanehan loh. Bener ini. Lah kok tumben-tumbennya tuh loh kamu ketemu sama cowok yang kamu suka. Emangnya aneh banget ya? Loh, ya aneh. Kamu tuh gimana sih? Gini-gini aku ini kan tetap perempuan. Ya pasti masih suka lah sama lawan jenisku. Apalagi kalau laki-lakinya ganteng. Loh, aku ini kurang ganteng apa sih, Put? Kamu mah kurang banget. Itu ya. Ya sebenarnya aku ya senang mendengarnya. Cuman si itu gimana? Parman? Oh, gini. Begitu tahu aku deket sama cowok ini, dia langsung kabur. Tapi kok aku nggak yakin ya, Put? Menurut aku, si Parman itu hanya kabur sementara. Dan nanti dia akan kembali lagi lebih nekat kejar-ngejar kamu loh. Masa? Iya. Ah, tenang aja. Aku nggak akan takut sama dia. Malah aku yang takut deh. Nah, palingan juga karena ngeliat gaya kamu. Mana ada perempuan gayanya kayak kamu gitu.
Iya toh? Ya enggak lah mas. Nawang aku itu kan kerja di parkiran kantor. Ya musuh aku mau pakai rok. Ya enggak mungkin lah. Ya aku pakai baju gini nih. Nah kalau pakai baju gini kan nyaman. Ya kan? Kerjanya juga enak. Masuk akal sih. Ya gitulah mas. Aku ini sering loh dianggap preman. Galak. Ya tapi kan enggak begitu juga. Contohnya mas ini. Orang kantoran, bajunya rapi. Tapi kan bukan gak mungkin mas itu lebih galak dari aku toh. Sayang masa lalu, iyalah masa lalu. Apa takut? Gini. Cantik juga ya, Gin. Wah, pantes. Si bos langsung bertekuk lutut, Gon. Dari pakaiannya seperti anak jalanan kayak kita, Gin. Tapi gak apa-apa, cantik kok. Hebat si bos memang. Jadi itu cowoknya. Lawang masih gantengan saya ternyata. Si bos itu memang luar biasa ya kan ya. Gin, apalagi tuh kan? Semua kayak Gin. Wes, tak awasin aja dari sini. Wah, itu cowok yang dikata si bos ingin mendekati ceweknya si bos kan. Macem-macem kalau si bos. Mas, ini sebenarnya masalahnya apa? Saya enggak tahu loh ini. Enggak usah pakai tanya, yo. Kamu pasti udah tahu. Oh, saya tahu sekarang. Kalian berdua pasti suruhannya si Parman Gedeng itu ya? Parman. Parman. Parman siapa? Parman siapa? Parman siapa? Enggak kenal. Oh, ya udah. Gini, kalau sampean bukan suruhannya Parman, terus anak buahnya siapa? Ayo, anak buahnya siapa? Lah wong saya nih Mas ya, di pasar enggak pernah ada masalah. Coba sampean pikirin sekarang, bayangin sana. Punya enggak saya masalah di pasar? Pas. Sik. Itu. Oh, ke sana yuk. Ayo. Yuk. Itu kenapa tuh? Enggak, aku cuma mikir tadi. Kenapa kita nggak ketemu dari dulu ya? Iya. Hei, bukan maling, bukan. Hei, nggak mau stop. Bukan maling.
sampean. Stop. Waduh, nah, Riki mana? Pelan-pelan. Mana? Dua. Buka aku mana? Strike aku, Andy. Bos, bos, tangkap bos. Gono, Gino. Buka aku. Riki, muka. Oh iya. Darsim. Ini yang ngikutin bos terus ini. Iya. Berinya ngadu. Kan saya bilang pelan-pelan aja. Ini bos. Tangkap bos. Put, ini siapa lagi? Maaf, mereka berdua temanku. Dia juga temanku. Hah? Mereka berdua benar teman kantor kamu. Teman kantor? Oh. Kantor ya? Kantor. Ya. Iya. Teman kantor. Kantor apa kayak begini orang kantor? Menang. Enggak tahu mereka selalu ngikutin aku kemana aja. Terlalu peduli kali. Ya udah, aku jalan dulu. Eh, Gono, gila, yuk. Iya. Gono, iya. Belum tahu siapa saya, ya. Kenapa sih, Put? Lagi ngapain sih kamu tuh? Aku tuh ngikutin kamu loh. Ngikutin. Udah, ayo ikut aku. Ayo. Kalian tuh ya, kalian hampir ngacauin semuanya. Maaf bos. Kalau Putri sampai tahu gimana? Aku bukan orang kantoran, hah? Gimana? Ya, gimana bos? Enaknya gimana ya bos ya? Malah balik nanya lagi. Gablek. Ya hancur. Kacau semuanya. Kiamat aku. Maaf bos. Ya bos. Saya juga minta maaf, bos. Ya udah, dengerin. Mulai sekarang, jangan ada yang ikut campur. Urusan aku sama Putri. Dengar gak? Urusan Putri biar urusan aku aja. Ngerti? Aku tuh cuma khawatir, Put, sama kamu. Kamu tuh diikutin terus sama Parman. Stop, Sim. Aku tuh bisa jaga diri aku sendiri. Loh, iya, aku ngerti. Tapi aku lihat ada yang aneh deh di cowok itu. Udahlah, Sim. Jangan bikin aku tambah marah ya. Aku yakin Birowo tuh orang yang jujur. Mas, aku mau pulang. Put. Tuh. Jadi serba salah gini ya. Apa, Lelet? Ngapain jadi nggak enak, makan nggak kenyang, tidur nggak nyenyak, ya mau gimana lagi bos, itu namanya efek samping cinta, banyak yang bahagia, juga bisa banyak yang jadi gila. Man, kamu lihat nggak? Ono apa toh bos? Putri man. Ah. Ini si bos ini dalam tahap mengkhawatirkan. Semua disangka mirip Putri. Enggak, man. Aku yakin. Aku enggak salah, man. Man. Beneran Putri, man. Loh, aduh. Beneran Putri. Putri ya Putri, bos. Tapi ini kepala aku, bos. Aduh. Oh, iya. Saking senengnya, man. Terus kalau sudah ketemu rumahnya, bos mau apa? Kan belum tentu si Putri itu mau jadi pacarnya si bos. Kamu jangan asal ngomong. Aku tuh yakin bakalan bisa dapet dia, man. Besok kita kesini lagi kalau Putri lagi nggak ada. Mau apa, bos? Ini namanya politik cinta, man. Ngerti gue? Gak tahu, bos. Alah, gue ini ngerti apa, toh. Ayo. Si Mbok ini sudah punya pilihan yang terbaik. Kamu malah cari sendiri. Apa enggak percaya sama pilihan Simbok ini? Maksudnya apa sih Simbok? Imah tadi bilang, katanya kamu punya pacar yang enggak jelas itu. Ya toh? Imah dipercaya. Ngarang dia, Mbok.
ngarep. Imah itu tahu sendiri kamu jalan berdua. Itu namanya sok tahu. Namanya ngarep. Sudah. Pokoknya mulai sekarang, sebelum kamu itu ketemu dengan Gendis, gak boleh pergi dari rumah ini. Harus selalu di rumah. Gak boleh pergi gimana lo, kerjaan saya gimana, Mbok? Kerjaan itu nanti gampang dicari. Gak susah kok. Yang penting kita mau usaha. Eh, masuk. Iya. Masuk lo. Iya, iya. Saya di sini dulu, Mbok. Terima kasih. Minggir. Kok balik lagi, Bos? Kusut. Ya memang Gono itu mainnya gitar kusut banget. Gitar itu yang bagus. Main gitar kok kusut. Siapa yang ngomongin gitar? Ada saya ngomong gitar. Saya kirain ngomongin Gono gitarnya kusut. Ini masalah aku sama Mbokmu. Kenapa lagi kalau si Mbok, Bos? Pupus harapan aku sama si Putri. Pupus, Gon. Kok bisa, Mas Bos? Ya bisa lah. Gara-gara si Pak Imah. Dia yang lapor sama Mbok. Dia yang lihat aku jalan sama si Putri. Ya kalian kan tahu. Mbokku paling gak suka. Ngeliat aku jalan sama perempuan kayak laki-laki kayak gitu. Si Mbok pasti marah. Lihat Mas jalan sama Putri. Kamu bercandain saya? Enggak. Kamu bercandain saya? Enggak, Bos. Jangan tempat saya lagi curhat, saya gak bisa ngancurin kalian. Menghibur sih, Bos. Tenaga saya makin lebih nih. Menghibur sih, Bos. Iya, Bos. Ampun, Bos. Ya udah. Kopi. Kopi. Pakai air panas ya. Kopi hitam. Putri, sekarang. Ayo lo diminum. Iya, Bu, ya. Jadi kalian ini teman-temannya Gendis toh? Iya, Bu, ya. Kami temannya Gendis. Soalnya Gendis itu anaknya memang pemalu. Dia tuh jarang ngajak teman-temannya itu ke sini. Kalau kita sih kebetulan cuma lewat, Bu. Maaf lo ya, kalau penerimaannya itu kurang baik. Gak apa-apa, Bu. Ngomong-ngomong, Gendis kerja di mana ya, Bu? Katanya sih dia itu kerjanya di toko. Tapi Ibu sendiri juga gak tahu toko yang mana.
Ya sudah, nanti ibu sampaikan saja sama Gendis kalau kalian berdua kesini mencari dia. Biasanya kalau hari Sabtu sama Minggu dia itu libur. Nah, kalian kesini aja. Iya, Bu. Mungkin nanti kami kembali lagi kesini, Bu. Salam buat Putri, Bu. Gendis, Bu, maksud kamu. Iya, iya. Kami pamit, Bu. Mari. Iya, monggo. Makasih. Mari, Bu. Je. Kalian jangan duduk di sini. Nanti mobilnya rusak. Ya kalau rusak tinggal diganti, Tondis. Aku tuh sudah tahu semua tentang kamu. Dan aku enggak bisa bayangin kalau ibumu tahu bahwa anaknya sudah bohong sama ibunya. Put, ini masalahnya apa sih? Namanya itu Gendis, bukan Putri. Putri itu kan nama alias. Kerjanya jaga toko, ya Gendis? Kalian ini punya apa toh? Put, sabar dulu Put. Ya kamu tahu lah apa yang aku mau. Tinggal pilih, ibumu yang sakit-sakitan itu tahu semua kebohongan kamu atau? Kamu pilih yang enak-enak saja, Gendis. Terus ini kamu gak akan diam aja kan, Bud? Tindakannya si Parman itu emang gak jantan. Gak bisa dibiarkan. Nah, terus aku harus gimana, Sim? Aku gak mau kalau ibuku sakit kalau dia tahu aku jadi tukang parkir di sini. Minta tolong sama Birowo. Birowo? Lawang aku juga baru kenal kok. Ya gak enak lah. Ya, kan kamu yang bilang sendiri kalau dia itu anaknya baik. Piye? Aku nggak mau, Sim. Iya, tuh, Iki. Put. Kalau kamu emang benar-benar cinta sama dia, harusnya kamu berbagi masalah ini sama dia. Gimana? Kamu lihat, Toman. Putri nggak berkutik dengan taktik kita tadi. Lah soal cowoknya itu gimana, Bos? Dia itu ternyata jagoan. Namanya Barong. Dia itu yang megang pasar, Bos. Aku ada ide besar, Man. Ide besar. Idenya apa, Bos? Udah, tenang aja. Ntar kamu juga tahu. Ayo. Pak! Bapak! Bocah ini, sudah berani melawan sama Simbok ya. Awas kamu mesti tak cari sampai ketemu. Lihat aja nanti, Simbok orang mengharap meneng bae. Orang ngejar tenan. Pagi Mbok. Pagi. Mas Uangnya ada Mbok? Kalau ada Simbok nyari seperti ini. Maksudnya? Mau kabur. Kabur? Iya kabur, gak tahu kemana, gak pamit sama Simbok. Orang ngejar. Kayaknya Imah tahu, Mbok harus nyari Mas Wowo di mana. Benar tahu. Ya, Mbok. Ayo coba cari, Mbok. Ayo sih, Mbok. Paket laki-laki. Nah. Ada apa? Itu, gawat, Mas. Gawat. Gawat, mas. Apa? Terusin. Iya, Bos. Istri kamu melahirkan lagi. Oh alah, lawang anakmu yang kemarin itu aja masih nyusu ibunya. Lah kok sudah melahirkan lagi? Bukan itu mas, maksudku. Ya jadi apa? Itu loh anu mas, itu ada seseorang katanya suruhannya Mas Barong. Suruh mungutin uang keamanan di sana. Apa? Beneran kamu? Bener mas, itu loh di pasar sebelah sana. Ya udah, saya kesana dulu ya mas ya. Konkin. Ya, siap. Terus turun lapangan lagi, berani siap. Siap. Pasti. Jalan. Siap.
Iya, ada yang bisa bantu? Saya mau nanya yang namanya Birowo ada? Birowo? Birowo yang mana ya, Mbak? Wah, sampai nggak tahu yang namanya Birowo? Wah, Put, jelasin Birowo itu siapa? Itu loh, Pak. Orangnya itu yang tinggi, putih kulitnya, terus ganteng. Ganteng? Di sini namanya Birowo nggak ada, Mbak. Bener, Pak. Nggak ada yang namanya Birowo. Nggak ada, Pak. Makasih ya, Pak. Iya, makasih, Pak. Nggak ada Birowo di sini. Put. Iya. Lah terus berarti dia sudah bohongi aku dong selama ini. Jangan suuzon dulu. Katanya suka. Nah, iya, aku suuzon. Orangnya nggak ada di sini. Terus ngapain aku minta tolong sama orang yang dia selama ini sudah bohongi aku? Udah, sabar dulu, sabar ya. Kita cari lagi. Mas, mas. Apa, Jem? Gawat, mas. Ini gawat pokoknya. Pasar kita mau diambil sama orang lain. Loh, serius? Serius, mas. Ah, ayo cepetan kita pulang orang ini. Ayo. Yuk. Karena ada yang ngusik hidup aku. Ada yang ngusik hidup kamu? Bilangnya sama aku. Siapa? Aku nggak nyangka ya sama kamu. Aku itu udah berharap banyak sama kamu. Tapi omongan dan kelakuan kamu itu nggak sesuai sama kenyataan. Nggak gitu. Put. Apa? Mau ngeles lagi? Nggak ngeles, Put. Bos, habok, sikat. Lu gua kebak. Oh iya, Bos. Kalian kan yang mau ngambil jatah keamanan di sini? Loh, justru kebalikannya, Put. Aku kesini karena ada orang pasarku yang minta tolong sama aku karena dimintain uang keamanan. Sampai ngomong sembarangan ya. Jangan duduk. Sayang! Put, orangnya mana, Put? Pendusta kamu! Enak, udah. Pada bisa diem gak? Saya mau ngomong. Diam, pas mau ngomong. Put, aku mau minta maaf, Put. Ya, aku jujur. Ini apa adanya aku. Masih berani kamu minta maaf sama aku? Kamu tahu gak sih apa yang udah kamu lakuin ke aku? Aku itu sakit hati banget, Mas. Dari mulai sekarang, kamu jangan pernah nunjukin muka kamu di hadapan aku lagi. Karena aku gak mau lihat muka kamu lagi. Ngerti? Semuanya ada penjelasannya, Put. Putri! Put! Semuanya. Sabar, Bos. Semua pasti ada hikmahnya. Hikmah apa? Aku kehilangan Putri. Iya. Yeah. Iya, benar itu, Bos. Oh, enggak. Salah itu, Bos. Salah. Ya, iya, salah.
Baru kali ini saya melihat orang yang ngakunya preman, tapi sedih. Lihat anak ayam ditinggal induknya. Kamu lihat sendiri, Toman. Kalau kekuatan otak itu lebih dahsyat daripada kekuatan otot. Hei! Jadi ternyata kalian biang keledainya, ya? Keladi, bos. Diam. Kamu lihat sendiri. Perbedaan antara aku sama dia. Jauh kan, Man? Wah, sangat jauh, bos. Jauh banget. Jadi wajar. Dia kalah dari aku. Ya, sangat wajar sekali, bos. Justru kalau dia yang menang, itu yang aneh, bos. Sika! Lanjut! Kenapa kamu, ha? Mau jadi jagoan ya? Bikin malu keluarga, tahu nggak? Oh, bukan jagoan, Bu. Enggak, enggak, tapi bukan jagoan ya. Katanya jagoan, tapi takut sama emaknya. Berarti dia itu adalah preman yang punya hati, bos. Hatinya lembut. Apa? Oh, ya udah. Jangan nangis terus. Kamu kalau nangis 7 hari 7 malam pun, masalah ini juga gak bakal selesai. Kamu tahu kan? Kak saya kalau harapan itu hilang dan musnah. Iya, Bud. Aku ngerti. Pastinya akan kecewa. Itu yang aku rasain, Sim. Udah, Bud, udah. Ya, kamu tenang aja dulu. Ya. Semoga semua ini bisa jelas dan terang nantinya. Aku bantu doa buat kamu. Put. Orang baik itu akan bernasib baik. Ya. Udah, jangan nangis terus. Depan orang banyak nih lo. Masuk preman mati nangis tengah jalan. Malu. Ya gagah. Oh ya, aku dulu. Ayo turun. Turun! Sini! Iya, Bu. Iya, Bu. Jadi selama ini kamu itu bohong sama si Mbok, ya? Enggak bohong, Bu. Enggak. Kalau enggak bohongin namanya apa? Namanya apa coba? Kamu tuh bilang sama si Mbok, katanya kamu kerja di kantor. Ternyata kamu malah nongkrong-nongkrong di pasar, nakut-nakutin orang. Memangnya kamu tuh demet apa? Enggak kayak gitu, Bu. Sumpah. Wowo enggak pernah nakut-nakutin orang, Bu. Justru karena Wowo, mereka ngerasa aman. Sumpah, Bu. Enggak. Ibu sudah bingung. Mau ngomong apa lagi sama kamu, ha? Siapa tahu kalau kamu itu nikah, kamu bisa nata hidup lebih baik. Wow. Apa? Sama gendis-gendis tuh. Apa? Udah sama Ima aja ya. Enggak. Sekali gendis, tetap gendis. Gendis. Ayo pulang. Gin, apa kon? Kesiannya si bos ya. Iya, sebetulnya si bos itu hatinya baik, Gon. Nggak serem kayak tampangnya. Jadi, apa kita harus diem aja gitu? Ya jangan. Kita harus bantu Mas Bos supaya kembali lagi sama Mbak Putri. Gitu, Gon. Setuju. Nah, piye? Ya kita berpikir. Cari strategi, atur strategi. Atur strategi? Iya. Yuk, strategi. Sekarang. Yuk, semangat, pangkat. Yuk. Sana.
bos itu. Iya, iya, itu si bos itu kan. Waduh, ini perkenalan sudah digelar dengan lancar ini Gon. Aduh, terlambat kita Gon, terlambat ini. Gon, punya iso dong. Terlambat. Enggak ada kata terlambat. Maksudmu? Ayo Gon, yuk mana? Apa ya? Sini Pak, makasih ya, sebentar ya Pak. Ayo nih, ayo turun. Dis, ayo cepet. Itu lah ada tamu di luar. Tamu siapa tuh Bu? Loh, lah memangnya ibu itu belum pernah cerita tuh sama kamu? Kami itu mau ibu kenalkan sama anaknya temannya ibu. Walah ibu gak pernah cerita loh. Walah. Ya wis, maafin ibu ya. Ibu lupa. Aduh ibu. Itu tamunya sudah terlanjur datang. Kita temui aja yuk. Ayo ayo dok. Mbok, aku pulang. Eh, kok ngapa tau bingung ki? Sudah tenang aja dulu di situ. Balikin mbok. Nah, ini anak saya, Mbak Yu. Gendis namanya. Gendis. Mas. Pindang, cantik toh? Ya sudah Mbak Yu, kita masuk saja, biar mereka itu ngobrol berdua. Iya, iya Ceng, nengkan bayi ya le.
iki piye to, Le? Kok ora cerita sama si Mbok? Kalau Gendes itu ternyata putri yang sering nongkrong di pasar juga. Enggak segampang itu, Mbok. Tapi percaya deh, Gendes itu anak baik. Dia cuma gak mau ibunya tahu kalau dia kerja di pasar, ya sama aja kayak aku. Lah terus kalian sekarang apa bisa nolong dia? Sekarang Mbok kan yang mau bawa sama Gendis? Lah ya jelas. Mbok percayain semua sama Mbok. Mbok atur semua. Simbok setuju. Simbok akan lakukan apa saja untuk kalian. Benar? Oh benar. Oh anakku. Pokoknya enggak mungkin. Ibu itu enggak percaya dengan apa yang kalian katakan loh, itu. Loh, makanya ibu itu saya bawa ke sini biar lihat sendiri dan langsung percaya, Bu. Yes, pokoknya enggak mungkin Gendis itu uraan. Apalagi mencari uang dengan jadi preman seperti itu. Enggak mungkin pokoknya. Bu, sebentar lagi juga nyampe kok, Bu. Yang enggak mungkin bisa jadi mungkin, Bu. Nah, Bu. Di situ itu, Bu, tokonya Gendis, Bu. Ah. Gendis? Lihat sendiri kan, Bu. Ya gitu kerjaannya anak ibu. Sekarang ibu jadi percaya toh, Bu? Oh. Ayo. Ya, Bu. Ayo. Kamperin saja. Lo, Gendis. Ibu itu benar-benar gak menyangka loh yang kamu lakukan itu di sini. Mau yojo bikin ibu malu, Tondok. Ibu itu sudah susah payah nyekolahkan kamu. Lah kok kami tuh hanya bekerja seperti ini toh? Aduh ibu, apa toh bu? Sudahlah Des, kamu tuh nggak usah ngeles lagi. Ibumu sudah tahu semuanya. Salah urus ya bu. Sampai naik dewe. Kerja? Main ke sini toh? Mbak Yu, ini tokonya, ini semua yang ngelola si Gendis sama Wawa loh Jeng. Jadi Gendis itu udah jadi preman toh? Dari mana toh, Bu? Orang Gendis kerja sama saya di toko ini, Bu. Oh, mungkin Ibu ngeliat dari pakaiannya. Itu supaya nyatu sama toko saya, Bu. Namanya juga toko musik. Iya, Bu. Kok preman, Bu? Oh, jadi kalian berdua ini membohongi saya, ya? Iya, kalian itu mau mengadu domba saya dengan anak saya. Tak ajarin! Dasar kalian itu cagung, ya? Loh, ayo! Sebentar, saya bisa jelasin ini, Bu. Jelasin apa? Anak saya itu anak baik-baik. Tak ajarin! Mas. Apa? Makasih loh buat semuanya. Kenapa makasih? Ya, aku tahu kamu pasti mau bantuin aku. Kepedean banget sih kamu. Iya, aku kok kepedean? Siapa bilang aku bantuin kamu? Orang aku bantuin diri aku sendiri. Untuk dapetin kamu. Beneran. Kamu gak pernah tahu kan? Kalau aku tuh dulunya gak pernah bisa deket sama perempuan. Beneran. Aku bukan beneran, aku udah pernah. Kamu orang pertama yang bisa bikin aku kayak gini. Kamu tuh kayak romantis juga ya ternyata. Bos! Ada yang macam-macam di depan pasar, bos. Mereka cari-cari si bos. Iya. Cari kamu juga, Put.
bos. Sikat, bos. Kita bunuh. Hey. Saya ini bos kalian. Sini, dengerin. Hey, mulai sekarang. Lihat. Mulai sekarang, aku ngerahin tugas aku sama kalian. Loh? Oh? Mulai sekarang, udah ada yang harus aku jagain. Sim, aku juga mau pensiun nongkrong di pasar. Wah, lu kok bisa? Ketikutan.